prajurit Kopassus. Beliau Kopassus 3 tahun yang lalu beliau bertugas di Lebanon. Ya. Jadi di sana luar biasa. Dan sekarang beliau hanya dalam waktu hitungan sekian bulan, Letnan Yosradrak Boimau, Kopassus dari Batu Jajar Cimahi, beliau meraih Mobilio Cash. Luar biasa. Luar biasa. Silakan, Komandan. Terima kasih. Jadi mohon maaf sebelumnya. Kebetulan saya lagi dinas, Pak. Jadi kalau dilihat ini Pak Jaga ini. Jadi saya yang lagi menguasai Batu Jajar dan sekitarnya. Saya kesini hanya mau ngambil mobil aja. Habis itu kembali. Karena lagi dinas. Jadi terima kasih Pak Febrian sudah membantu saya dapat mobil cash tidak utang. Pajarannya kapan? Pajarannya bulan depan, Pak. Dua minggu lagi. Saya janji. Saya janji 2 minggu lagi, Pak, pajarannya. Siap. Jadi nanti bulan depan tanggal 25 yang sama ya, Pak ya. Siap. Saya terima pajero di sini juga. Warna hitam. Warna hitam, Pak. Siap. Jadi kalau saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu sini waktunya banyak. Kalau saya waktunya terbatas, Pak. Saya nggak bisa datangi orang untuk presentasi. Saya hanya menggunakan jari saya saja, Pak. Rajin saya presentasi online lewat grup WA. Jadi kalau tanya, saya punya 36 grup WA Eco Racing. Setiap malam live saya presentasi online dari jam 20.00 sampai 20. Hanya 30 menit. Setelah itu off. Yang butuh informasi lebih silahkan lewat Japri. Kenapa? Kalau lewat grup kan mengganggu yang lain yang ada dalam grup, kan tidak enak. Silahkan, kalau saya layani 24 jam karena saya hanya modal waktu terbatas, jadi saya hanya melayani via online saja. Itu kemampuan saya. Saya tidak peduli orang saya kenal tidak, yang penting alamat HP-nya saya presentasi. Itu prinsip saya. Dan hari ini ikut-ikutan kebagian mobilio. Dua minggu lagi saya pasti dapat Pajero, karena saya pasti kencang kaki sebelah itu 87 titik, kalau 87 dikali dapat ya 750, tembus, Pak ya, tembus. Itu saja, mungkin ada lagi? Tidak ada, hanya itu saja. Terima kasih Pak Febrian sudah membantu saya, tidak seperti mobil saya yang lalu-lalu saya cicil sering terlambat di depan kolektor, ini tidak. Terima kasih Pak Febrian.